Jumpa lagi di Nyamun Usio Channel. Kali ini saya akan mencoba beberapa pengetahuan yang saya dapat dari rekan sahabat tani. Saya akan mencoba untuk stek pohon cabai. Cari batang yang cocok untuk di stek. Nah, ini ya. Perlengkapan yang akan kita pakai untuk stek batang cabai. Ini sudah saya pilih batang-batang cabai yang akan saya stek. Ini cabainya sudah mau berakhir berbuahnya. Makanya saya coba untuk ambil batang-batang yang masih segar mau saya stek. Bahan yang saya siapkan ini batang cabainya sudah siap. Air 1 gelas kurang sedikit. Sendok makan sama gula. Kita siapkan dulu. Kita isi air 1 sendok gula. Lalu nanti kita bersihkan batang cabenya. Kita gulanya kita masukkan, kita aduk. Aduk sampai gulanya mencair. Oke, taruh lagi gulanya. Aduk lagi ya. Sekarang kita bersihkan batang cabai yang mau kita stek. Jangan terlalu banyak daun ya. Kita biarkan daun secukupnya aja. Kita bersihkan ujungnya. Kita tuas miring ya. Tuas miring. Dan ini bisa diperhatikan. Kita masukkan ya. Ambil gelas. Oke, ini batang cabenya udah selesai saya rapikan. Sekarang sudah terendam dalam air gula 11. Ini nanti akan saya taruh selama 12 jam. Ini jam 18.30 WITA. Nanti akan saya lanjutkan besok pagi jam 6.30 akan saya masukkan ke dalam polybag. Oke. Okay. Sahabat Nyamun Usio. Ini sekarang kita tindak lanjut di proses stek pohon cabai. Ini kemarin sudah kita siapkan, sudah rendam pakai bahan yang kita siapkan, sudah kita rendam pakai air gula. Sekarang kita mau pindahkan dia ke media polybags. Oke, ini polybagsnya sudah saya siapkan.
Itu polybagsnya. Nah, sekarang kita mulai saja ambil satu per satu. Aduh. Kita ambil satu batang. Cet. Nah, ini dia. Kita masukkan ya. Oke. Tambahkan air. Nah, itu kita sungkup pakai plastik. Kita pakai plastik. Harus dirobek. Karena kebesaran, jadi saya robek aja ya. Lebaknya kebesaran deh. Baru diikat pakai tali rapi aja ikatnya ya. Oke, tali baiknya sudah jadi, baru jadi satu ya. Ini sudah selesai saya gini, saya masukkan dalam polybag dan bungkus pakai plastik. Sekarang kita buat posisi yang rapi. Posisi yang rapi. Ya, ini posisi yang rapi. Kiranya segitu aja dulu. Nih saya stekan pohon cabai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pohon. Kita lihat lagi 2 minggu apakah mau tumbuh akar atau mati. Oke, lanjut lagi ya.